Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ala manafa'a fi ulumi fi darin amin. Wal musta'malu dan air musta'mal. Fi fardhi taharati pada suci pada fardu bersuci. Jadi air musta'mal itu adanya pada fardu bersuci. Ini pendapat kuat daripada mazhab kita Syafi'i. Akan ada tuh kena tuh musta'mal untuk fardu yang bersuci. Qila wa nafliha. Ada yang mengatakan dan sunatnya. Ada yang mengatakan sunatnya ini kurang kuat dalam mazhab kita. Itu yang fardu bersuci. Fardu bersuci mana nanti yang basuhan pertama. Basuhan pertama. Air musta'mal itu air yang sedikit. Jadi kalau mama ada air sedikit kejatuhan basuhan wudu pertama musta'mal. Gitu. Kalau yang sunat enggak, sunat mana? Basuhan kedua, basuhan ketiga. Ya, basuhan kedua, basuhan ketiga. Alhamdulillah kalau kita sekarang air banyak banget kita di sini. Ini gambarannya kalau umpama begini. Kita ya pakai padasan. Umpama dulu nih kita masih susah banget ya. Pakai padasan kecil kaleng. Taruh di atas. Ya. Lalu kita wudu. Nah, ketika kita wudu airnya sedikit kebanceretan tuh basuhan pertama masuk ke dalam kaleng, air kaleng. Air yang di dalam kaleng sedikit kurang dari dua kula tuh air jadi musta'mal. Gitu. Ghairu tahurin. Air yang musta'mal tidak mensucikan. Ya. Suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Nih, seperti air ini. Air ini sedikit. Ini masih air mutlak. Tapi kalau udah jatuhan umpama kena ya. Pertama kita kobok dalam bersuci, musta'mal. Atau dia kena basuhan pertama, musta'mal. Maka air musta'mal ini suci tapi tidak mensucikan. Suci dirinya sendiri kita buat minum boleh. Ya. Tapi buat wudu, buat mandi hadas enggak boleh. Namanya tidak namanya suci tapi tidak mensucikan. Nah. Kita jadi orang hendaknya yang suci menyucikan. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain. Usahakan begitu kita ini. Bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Ya. Mana bermanfaat untuk orang lain? Nulungin orang. Kalau pakai duit mah ya siapa juga bisa. Nulungin orang, bantuin orang. Kalau masih bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Astagfirullahaladzim. Jangan. Dipermudah. Kata ya Nabi, yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Fil jadidi, menurut ya, pendapat Imam Syafi'i pada kaul jadid. Jadi Imam Syafi'i mempunyai dua kaul, ada kaul jadid, ada kaul qadim. Ya. Kaul jadid, kaul baru. Kalau qadim, kaul lama. Kaul lama, qadim itu sejak ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad.
Ketika beliau pindah ke Mesir, namanya Kaul Jadid, yaitu beliau berpendapat di kota Mesir. Kaul baru, pendapat baru. Jadi Imam Syafi'i pendapatnya berubah ketika berada di kota Mesir. Oh, berarti primplan dong, bukan primplan, justru orang yang tawadhu, rendah hati, mau mengakui kebenaran. Ya. Mau mengakui kebenaran tuh Imam Syafi'i. Dulu pernah Imam Syafi'i ngomong kayak begini, lalu di kota Baghdad, lalu ketika beliau pindah ke Mesir, karena beliau baru temuin dalil baru, pendapatnya berubah. Ini orang hebat. Ini orang hebat. Yang beginilah ahli ilmu. Jadi kalau ahli ilmu, Pak, salah boleh, bohong enggak boleh. Salah boleh, bohong kagak boleh. Hebat tuh Imam Syafi'i, luar biasa. Masya Allah, luar biasa Imam Syafi'i. Jadi kenapa berubahnya itu pendapatnya? Ah, itu banyak ulama mengatakan setelah diteliti berubahnya Imam Syafi'i banyak karena ada hadis baru yang beliau dapat, walaupun ada juga yang lainnya, seperti faktor tempat, faktor keadaan. Fa'in jumi'a qulataini fatahurun fil asai. Maka jika dikumpulkan dua kula, maka jika dikumpulkan ia el air mustakmal menjadi dua kula, fatahurun, maka air itu menjadi mensucikan fil asai, menurut kau yang paling sahih kaul asal. Jadi ada air mustakmal dikumpulin menjadi dua kula, jadilah dia suci, mensucikan, suci menyucikan. Wala tanjusu kullatal ma'i bimulaqatin najasin. Boleh najisin, boleh najasin, boleh. Kalau saya ngaji mau guru-guru saya di Rawaya najisin. Boleh tiga bacaan tuh. Wala tanjusu, dan tidak menjadi najis. Kullatal ma'i, oleh dua kulah air. Bimulaqatin najisin, dengan berjumpa, ya. Dengan berjumpa najis. Iya. Enggak menjadi najis. Fa in ghabbara fa in ghayyara fa najisun. Maka jika ya, najis itu merubah air, fa najisun, maka dia najis. Jadi kalau airnya dua kula atau lebih akan menjadi najis kalau berubah. Kalau enggak berubah, maka enggak, buang aja tuh najisnya. Lalu dia enggak berubah, lihat enggak berubah, berarti airnya masih tetap suci, enggak najis. Tapi kalau airnya sedikit, air itu menjadi najis, berubah enggak berubah. Ini menurut ya, yang kuat dalam mazhab kita Syafi'i. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsi. Maka jika hilang oleh berubahnya, nah, airnya banyak, nah, lalu berubah najis, karena najis itu rasa, warna berubah, ya. Lalu hilang, ya, airnya berubah, lalu hilang tuh, hilang, dibiarin aja umpama binafsi dengan dirinya sendiri, berarti dibiarin aja umpama apa, ya, ada sumur, ya, kecemplung ayam sampai mati mau bangke, nah, diambil ayamnya lalu dibiarkan saja sebulan, hilang baunya, suci lagi tuh air gitu. Tapi sekarang kan udah nggak ada sumur. Sekarang nggak ada sumur. Au bima'in, atau dengan air ditambahin. Yeah. Kalau di kampung-kampung mungkin masih ada sumur, ya. Yeah. Padahal rumah nggak ada, kampung rawa nggak ada sumur, kan? Nggak ada.
Uang ajar masih ada kampungnya ya. Iya. Atau ditambahkan, ya umpama ditambahin tuh jenajis, umpama berubah dia, umpama kejatuhan tadi bangkai ayam, diangkat ayamnya, lalu dia kan bau, ya, berubah rasa warna baunya, najis dia, ditambahin pakai air, lalu hilang itu rasa warna baunya, nah, dia menjadi suci, tohuro, menjadi suci. Au bimiskin, atau dengan minyak misik, wa za'faranin, dan za'faran. Za'faran ini satu zat, ya, satu pewarna dari pohon. Ya, ada satu pohon namanya za'faran, zafran gitu ya. Ya, warnanya kuning-kuning. Di Timur Tengah ini adanya apa namanya pohonnya. Atau kita di sini kunyit, ya umpama gitu. Kunyit nggak bau ya, dia warna aja. Kalau ini bau nih, wangi, berwarna wangi, nah, kayak minyak misik gitu. Sehingga warnanya, baunya hilang, tapi dengan minyak misik atau za'faran, fala, maka tidak. Kalau ini enggak menjadi suci, menyucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Dipakai aja boleh, tapi buat wudhu, mandi enggak bisa. Wa kaza turabun wa jisun fil azhari. Dan seperti ini juga tanah dan kapur pada kaul yang azhar, yang lebih jelas. Wa dunahuma yanjusu bil mulakati. Dan kurang daripada dua kula itu najis dengan sebab bertemu najis. Kalau dia ketemu najis, air yang kurang dari dua kula, maka air itu menjadi mutanajis. Berubah enggak berubah, najis. Fa in ballaghahuma bima'in, maka jika ia tambahkan ya keduanya dengan air, wala taghayyura, dan ya tidak berubah dia, fatahuru, maka itu menjadi mensucikan. Ditambahin ya, menjadi lebih dari dua kula, menjadi dua kula atau lebih, maka air itu menjadi ya suci, menyucikan. Ketika ditambahin enggak berubah warna, rasa, baunya. Falau kusira bi iradi tahurin falam yablughuma lam yathur. Maka jika lo diperbanyak dengan mendatangkan yang suci lalu tidak sampai kepada dua kula, maka tidak suci. Didatangkan airnya, dibanyakin, tapi enggak sampai dua kula. Yang tadi tuh air yang kena najis, enggak sampai dua kula, ya belum suci. Wa qila tahirun, ada yang mengatakan suci, tapi la tahurun, tidak menyucikan. Ya, ini kita bicara tentang air. Sampai kapanpun bicara tentang air suci menyucikan, enggak pernah basi. Wallahu a'lam bishawab.